kayaknya agak kurang tonnya sih. Kan fotonya biar aja, emang udah salah fotonya gimana sih? Foto satu, editannya lima, enggak ada satu, lima foto. Kemarin kerja gimana sih, Mbak? Kok gak beres gitu deh laporannya, males banget gue. Harus gue yang kerjain tuh kemarin sampai malam. Ya, Ki, kemarin aja lu ngasih ke gue reportnya telat gitu. Jadi kalau misalkan gue telat, ya berarti yang ngasih siapa? Kok lu bahas-bahas gitu sih? Iya, enggak kemarin gitu. Kemarin siapa yang harusnya kerja? Lu apa gua? Lu kan? Gua yang kerjain setelah terima deadline dari lu. Deadline besok. Kalau gua telat. Gua tadi begadang seharian. Gila lu. Malah ketawa lagi. Aneh banget lu. Udah lah. Udah gede, brewok, gondrong, masih ngambek lu. Ki, kemarin tuh ada yang komplain 5 foto itu harus diredit lagi, diulang karena tone-nya beda. Udah sama itu. Beda. Iya, laptopnya kali yang salah. Kan? Lu lihat aja deh, jelek banget tuh hasil editan kemarin. Bagus. Beda soalnya sama yang semuanya tuh 5 doang yang beda. Gua udah 10 tahun kerja enggak pernah ada revisi loh. Ya, tetap aja masih bisa salah lah. Yang nama juga manusia, ya, Bray. Udah sih tinggal benerin aja susah amat. Ya bukan masalah benerin doang, itu kan susah ngerjainnya lu. Enak ngomong doang, gua yang kerjain. Gadang. Jadi enggak ada bimbelin gua kopi, enggak ada. Aneh banget ini kantor. Ger, kemarin lu dari X2 balik jam berapa? Jam 3 kan, abis lu balik, gak lama gua balik. Lu bawa berapa? Lu bawa 2. Gua 3. Gimana sih lu ya? Ngomongin apaan sih? Enggak, semalam, malam minggu. Semalam. Seru banget. Lu kan gak bisa, udah diajakin. Apaan orang gak ada yang masuk lain orang semua? Gua lain lu, gak dibalas. Iya, gak ada yang masuk. Mobil. Ih, gak ngajakin gua deh. Ya udah minggu depan ya. Ah, enggak apa-apa, gua enggak mau. Santai aja. Gua kalau pergi-pergi lagi enggak mau ngajak lu berdua. Nih. Males gua. Kok lu gitu dah? Aneh, lu berdua. Bekan dah. Kayak ngambek sih. Enggak. Cabut, Bah. Ya enggak mau ngambek gitu lu. Sana lu. Main sama yang lain gua. Biasa aja, Ki. Lihat saja. Kalian tidak akan selamat. Lihat pembalasanku. Tidak akan ku ajak kalian kalau ku pergi. Siska gimana? Ah gitu aja deh, mulai bosen gue, rasanya gitu-gitu aja. Kenapa emang? Gak lu putusin? Enggak lah, pegangan aja, kalau gak ada baru ke dia lagi. Ada lagi? Gampang, iya. Oke juga, Eki? Iya, siapa ya? Lu apain adik gue? Lu siapa ya? Nangis 2 hari 2 malam. Siapa ya? Gue abangnya Siska. Loh, bukan gua bang, dianya bang, emang bang, bukan gua. Kata dia tuh lu selingkuh. Enggak bang. Sabar ya bang. Kan, gua enggak, gua enggak. Lu jangan ikutan lu, lu siapa lu? Gua kagak bang, gua enggak selingkuh bang. Lu harus minta maaf tuh sama adik gua. Gua tuh enggak salah bang. Lu selingkuh, jelas banget. Dia tuh cemburuan banget bang orangnya. Coba bang di posisi saya bang. Hai, gua Eki. Jangan lupa nonton Bujang terus. Kameran itu. Hai, gue Eki. Jangan lupa nonton Bujang terus sama Jan Kesalale ya. Gue sama Giri, ngumpet nih. Mana-mana tuh? Siska gimana? Ya gitu aja dah, rasanya gitu aja masih sama. Bisa, Pak? Iya, bosen gue. Mana ya? Bisa. Gue mau nanya. Lu selingkuh ya? Lu siapa? Dari adik gue. Buset, gue. Galakan dia juga. Gak jadi takut. Lu siapa? gua abang gitu dong. Lu mana sih lu? Gitu kan gak tau dong gua. Gak tau. Gua kaget sih, kenapa nih? Apa nih? Gitu.